CBR tahun lama, CBRL lokal ya, tapi bukan build up. Ada satu kelemahan yang unik ya. Kelemahannya, kelemahannya ada di sini. Ini adalah terdapat air. Kono banyune iki. Nah, terdapat air dikarenakan selang pembuangan yang kecil yang berada di sebelah ini itu mampet. Nah, selang ini mampet. Jadi ketika ada hujan air masuk tidak bisa keluar. Lah, mengakibatkan ecunya terendam. Ini adalah sedikitnya ini terendam nih, kelemahan dari CBR lama ya. Tuh ini, jadi teman-teman yang punya CBR ini wajib dicek, ini untuk selang pembuangannya ini wajib dicek. Bisa menggunakan kawat atau lidi, bisa ditusuk ke atas. Kalau sampai ke atas itu mampet, nah coba ini cek di bawah filter, box filter. Nah, posisinya nih, dudukan ecu, tempatnya ecu dicek. Barang tak tahu, barangkali seperti ini kendalanya yaitu beberapa meter itu mati, beberapa meter itu mati. Setelah saya cek, mau cek ecunya, yaitu ternyata sudah terendam ecunya. Semoga ini masih bisa selamat ya, enggak terjadi konsleting. Nih, dicek ya, teman-teman yang punya CBR lama. Yang ya, yang ini selang pembuangan nih, coba disogok atau ditusuk pakai LED atau pakai kawat. Lah, pakai kawat, kalau pakai LED nanti patah di dalam ya juga bahaya. Pakai kawat, jika nggak nembus cek. Air. Terima kasih.